Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Hikam ibn Athaillah episode yang kedua kita akan pelajari hikmah yang pertama yaitu ucapan beliau rahimahullah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsalur raja'i 'inda wujudiz zalali di antara salah satu tanda di antara salah satu tanda min alamatil i'timad bersandarnya seorang hamba kepada amal soleh yang dia lakukan adalah nuqsalur raja' berkurangnya harapan dia kepada Allah taala 'inda wujudiz zalal Ketika dia terjerumus pada dosa atau kesalahan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan menuju ridha Allah Ta'ala, perjalanan menggapai surga Allah, perjalanan agar selamat dari neraka, maka seorang mukmin membutuhkan kendaraan. Kendaraan itu adalah amal soleh. Kendaraan itu adalah amal soleh. Amal soleh adalah sebuah kendaraan, sebagaimana dalam kehidupan dunia ini, jika kita ingin memenangkan sebuah peperangan. Maka kita siapkan pasukan yang bagus, kita siapkan senjata yang bagus. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan dalam perdagangan, maka kita siapkan barang-barang yang bagus, kita siapkan metode pemasaran yang bagus. Sama juga, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita siapkan amal soleh sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Inilah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin tidak akan pernah berhenti beramal. Seorang mukmin tidak akan pernah malas beramal. Seorang mukmin akan selalu beramal dan memperbanyak amal. Apapun kondisinya, apapun derajatnya, apapun pangkatnya, maka ia tidak akan pernah letih untuk beramal. Karena itu kita melihat orang-orang soleh amalnya sangat banyak. Di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullah. Dalam satu hari beliau salat sunnah siberokaat Sayyidah al-Adawiyah Dalam satu hari beliau salat sunnah seribu rakaat. Al Habib Abdullah bin Al Haddad radhiyallahu anhu di masa kecilnya beliau tiap hari salat sunnah dua ratus rakaat. Al Habib Abdul Rahman bin Muhammad Asgaf salah cucu, salah satu cucu Nabi Muhammad SAW yang hidup sekitar kurun waktu tujuh ratus lapan ratus hijriah. Beliau dalam satu hari khatam Al Quran sebanyak delapan kali empat di siang hari empat di malam hari. Imam Syafi'i rahimahullah beliau dalam Ramadan salat menghatamkan Al-Quran satu di siang hari, satu di malam hari. Beliau-beliau adalah orang-orang yang gigih dalam amal soleh. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Amal soleh hanyalah kendaraan. Sebagaimana sarana-sarana duniawi yang lain untuk menggapai kenikmatan duniawi, maka sarana-sarana untuk menggapai kenikmatan akhirat tidak boleh dijadikan andalan. Karena yang memasukkan ke dalam surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghindarkan dari siksa neraka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, tidak seyogianya seorang mukmin mengandalkan amalnya dan merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk melihat hati kita ini selama ini mengandalkan Allah atau mengandalkan amal soleh, maka itu akan muncul akan tampak ketika seseorang terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, ketika dia terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Kemudian dia merasa hancur, dia merasa tidak punya harapan, dia merasa menjadi hina, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Semisal tadinya dia rajin datang ke pengajian, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin dia Suatu saat dia terjerumus pada maksiat, kemudian dia merasa saya nggak pantas lagi dia saya nggak pantas hadir ke pengajian, saya nggak pantas hadir ke majelis. Maka ini orang yang tertipu karena dia mengandalkan amal solehnya selama ini, bukan mengandalkan Allah subhanahu Wa ta'ala orang yang mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya ketika dia terjerumus dalam sebuah perbuatan yang tidak dibida Allah terjerumus dalam kemaksiatan maka muncul semangatnya aku tidak pernah mengandalkan amal solehku yang kuandalkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang kuandalkan adalah ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala yang kuandalkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika dia terjerumus dalam dosa, dia justru memperbanyak amal solehnya. Dia justru mendekat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah wahyukan, فَفِرُّ إِلَى Hendaknya kalian lari menghampiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan lari menjauhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, ikhwani rahimahkumullah, jangan sekali-kali kita mengandalkan amal kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan sholat kita. Jangan sekali kita mengandalkan to'at kita. Karena to'at yang memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah yang kasih pahala adalah Allah Ta'ala. Ibadah yang menerima atau menolak hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena itu kita bergantung pada Allahnya. Setiap kali kita sholat, kita minta semua Allah, ya Allah terima sholat saya. Setiap kali kita ibadah, kita minta kepada Allah, ya Allah terima ibadah saya. Dan lipat gandakan pahalanya. Selalu bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk Allah, apapun itu namanya. Walaupun itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mencari Allah dan kita tidak mencari yang lain. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa. Allahus samad dan Allah lah tempat kita bergantung dan tempat bergantungnya berharapnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang dahsyat dari hikam ini, dari hikmah yang pertama ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Dalam pekerjaan, kita siapkan, kita siapkan semua yang terbaik, semua yang terbagus, tapi kita jangan bersandar kepada seluruh. Sarana untuk mengejar kenikmatan duniawi, seluruh sarana untuk mengejar kesuksesan, karena sukses bukan karena sarana sukses adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan sarana terbaik, tetapi mintalah kepada Allah Ta'ala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menaiki kendaraan, keselamatan yang berikan Allah Ta'ala, kita siapkan mobil dengan segala persiapan yang baik, kita cek semuanya, motor kita cek semuanya. Berikan yang terbaik, tapi jangan lupa yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bergantung kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dan diberi kenikmatan dalam perjalanan. Semoga sedikit uraian hikmah ini manfaat dan barokah dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak sombong dengan semua amal yang kita miliki dengan semua sarana yang kita miliki justru kita semakin merendah dan merendah hanya bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hidayah maulana wa muhammadin wa warahmatullahi wabarakatuh